Halo teman-teman, baik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjutin tutorial Hidden Scenario teman-teman ya. Kali ini yang gue bahas itu Cha Incheon South Korea Asia Qualifier ya teman-teman. Ini untuk material Cha Incheon yang baru teman-teman. Oke, kita lihat requirement-nya teman-teman. Jadi cuma bisa pakai pemain Asia, Jepang, Thailand, Saudi Arabia, China, South Korea, sama Uzbekistan. Udah gitu pemain Thailand itu dapat buff all set plus 80%. Oke, sebelum kita lihat tim yang gue pakai, teman-teman kita lihat dulu pasif dari musuhnya. Oke, keeper safety zone 200%, jadi nggak bisa shoot dari luar, teman-teman. Udah gitu Japanese player killer sama Chinese player killer ya. Berarti pilihannya di selain Japanese sama Chinese untuk striker. Sisanya cuman back dribble killer, auto intercept 100% ya, sama Cha Incheon ya. Japanese player killer sama dribble, kalau sukses jadi jauh. Oke, kita lihat tim yang gue pakai teman-teman. Oke, jadi kebetulan gue baru dapet Cana Konsawat yang ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang bagus yang ini ya. Kalau teman-teman nggak punya Cana ini, teman-teman pakai yang biru, yang peti teman-teman ya, dari shop. Dari shop nih yang ini nih teman-teman ya. Yang ini juga nggak masalah ya, lumayan teman-teman, bisa juga kok nyetak. Ya udah gitu, sebelahnya Sakon, gua nggak punya Sakon yang hijau. Jadi lebih bagus lagi semuanya warnanya hijau ya teman-teman ya. Cuma karena gua nggak punya Sakon sama Varan, nih Varan yang baru, yang warna hijau nggak punya gua. Udah gitu yang penting teman-teman harus punya passer ya, passer yang anti hujan ya. Jadi misalkan Misugi ya, Misugi ini ada Tsubasa, ini Tsubasa Contrero ya teman-teman ya, Tsubasa Contrero. Ada Shingo ini, Aoi, atau enggak Matsuyama ini teman-teman ya. Udah gitu kiper yang anti hujan cuma Genzo yang Jepang ya teman-teman ya, belum ada lagi yang lain ya. Mungkin kalau teman-teman tahu atau gue lupa, teman-teman boleh kasih tahu. Oke, kita langsung coba teman-teman. Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Jadi usahain kasih bola ke passer yang anti hujan ya, rain resistant. Jadi supaya enak teman-teman. Oke. Oke, kini langsung passing aja ke depan. Ya kalau teman-teman nggak punya passer yang anti hujan, susah ya teman-teman ya, susah untuk passing. Bisa tapi harus sabar. Waduh. Bisa gitu ya. Susah ya teman-teman ya. Jadi susahnya sebenarnya cuma itu aja. Kalau nyetaknya sih nggak susah teman-teman. Pakai yang peti itu, Sakon peti sama Sakon treasure itu ya, sama Chana treasure itu juga sebenarnya bisa kok. Nah susahnya begini doang teman-teman. Oke. 勝負だ。負けない。
Eh, kita coba nih. Lenceng lagi enggak dia? Padahal dia udah anti hujan ya. Agak ke depan ya. Coba kita belakangan dikit nih. Nah. Oke, karena pemain Thailand dia dapat buff. Dia dapat buff 80% all stats. Ike chara. Sore, rocket ho da. Ikku ze. Oke, jadi kalau teman-teman nggak punya pemain Thailand, ya, nggak punya pemain Thailand, teman-teman itu bisa pakai pemain Korea ya. Caincon nih, Caincon bisa teman-teman. Caincon bisa. Caincon ada Lee juga bisa teman-teman. Ya kalau pemain Jepang, kan dia kan ada Japanese healer sebenarnya agak susah, tapi mungkin bisa aja ya teman-teman ya. Bisa aja mungkin. Oh ya, jadi backnya itu dia ada auto intercept. Oke, kita kasih ke Sakon aja teman-teman ya, biar aman ya. Kita kasih ke Sakon. Tuh ya, 21.000, padahal dia pemain peti. Misete yaru ze. Isure. Kurae. Ore tachi no chou hissatsuwaza. Triple overhead. Jadi kalau teman-teman punya Sakon yang hijau lebih enak lagi teman-teman. Sakon yang debut ya. Karena tukang gede ya statusnya ya. Sep. Oke. Jadi nggak susah asal punya pemainnya. Minimal passer teman-teman. Kalau nggak punya semua yang debut itu teman-teman harus bikin Tsubasa counter hero. Ya, Tsubasa counter hero. Terus awi face block ya, face block yang hidden evo. Ya, lebih bagus semuanya dipasang teman-teman, jadi passingnya enak. Kalau teman-teman cuma punya satu pemain yang passer yang bisa anti hujan ya, rain resistant, itu susah untuk ngasih bola ke passernya. Ya, ini kita percepat aja teman-teman. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Pemain-pemainnya juga seperti itu teman-teman, mungkin udah punya gambaran. Oke. Oke, jadi ini trio Thailandis ternyata dia kepake ya, kepake untuk skenario-skenario tertentu ya teman-teman ya. Entah di challenge road, entah di hidden skenario, atau mungkin nanti ke depan ada lagi teman-teman. Ya, kita daily gacha dulu. Ya, kita coba dari European pickup transfer. Ya, seperti yang gue bahas kemarin, ini Zeno setelah di hidden evo ini sadis ya teman-teman ya. Sadis asalkan catatannya itu pasifnya nyala ya teman-teman. Kalau pasifnya nggak nyala biasa aja. Eh, satu song. Eh, kita coba peruntungan ASEAN, siapa tahu dapat Varan. Sakon juga enggak apa-apa sih. Wah, burungnya satu. Ikuzo Tsubasa. Natureza. Natureza. Ike. Eh, masih ada enggak ya? Oh, masih ada. Monster of the ASEAN Continent. Suram.
Oke, kayaknya udah nggak ada lagi teman-teman. Udah nggak ada. Ya, ini tiket second anniversary ya, tiket driver yang gua bilang kemarin teman-teman. Jadi dia mulainya itu di 9 hari lagi teman-teman ya. 9 hari lagi baru bisa tuh ya. Mulainya tanggal 3 bulan Juni. Tanggal 3 bulan Juni ya. Kita nggak tahu ini isinya seperti apa teman-teman. Kalau dilihat dari gambarnya kayaknya pemain-pemain lama ya, karena cuma ada Tsubasa sama Genzo ya. Moga-moga bisa semuanya dapat teman-teman. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.